kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah, menurut saya. Nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala di pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, bu. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul, teman-teman? Jadi, ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi, ada. Ada. Karena seperti itu, Bu. Kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini, pelajar jarak jauh, akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah, menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah, ya sejarah aja. Ditanya matematika, ya tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google, tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi, kelebihan guru itu dia memiliki perasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita, siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya sering ikut kegiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya, bro, di sana ada keluhan apa tentang metode belajar? Dan ternyata yang dari Gorontalo, yang dari di Lampung, mereka pun memiliki keluhan yang sama. Mereka ada kendala di pertama di gadget, yang kedua di kuota, yang ketiga sinyal, dan di sana sering mati lampu, bu. Itu kendala banget. Memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya. Saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja. Tapi coba dilihat di sisi lain. Masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya. Dia bilang gini, dari sekolah cuma ada subsidi 25.000 untuk beli pulsa, sedangkan di sana kuota mahal. Mereka di pelosok itu kuota mahal, nggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu dengan murah. Dan di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul, teman-teman?
Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi, ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini pelajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia, itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Saya harap teman-teman semua, kita yang akan memegang 20-30 tahun ke depan, kita yang memegang estafet negeri ini, kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Ini baru benar suaranya. Sebenarnya tadi sama, cuman lebih kalem yang depan. Ini lebih langsung. Jadi pembelajaran jarak jauh, memang ini masih sebuah alternatif